Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Selamat datang di channel Mendadak Peternak. Halo bosku semuanya. Kali ini saya akan share pemanfaatan limbah tepung KFC atau tepung dari sisa pembuatan ayam geprek yang sudah tidak terpakai. Daripada dibuang, mending dimanfaatin saja buat campuran pakan ayam chopper milik saya. By the way, ayam saya ini umurnya 25 hari. Ini penampakan tepung limbahnya atau tepung sisa dari produsen ayam geprek yang sudah tidak terpakai. Tepung ini saya gunakan untuk campuran pakan ayam agar lebih ngirit budget untuk peternak mikro seperti saya. Mengingat sekarang lagi pandemi, harga ayam pada anjlok, ya kita harus mensiasati agar biaya pakan tidak membengkak. Tepung ini teksturnya menggumpal karena tepung ini sisa buat nempungin ayam geprek dan sedikit sudah berjamur. Bagaimana saya mengolahnya? Simak terus video ini bosku. Jangan lupa like dan subscribe atau share ke teman-teman peternak lainnya agar kalau saya buat video ada yang nonton. Lol. Step pertama, saya keringkan dulu tepungnya di atas kompor biar tepungnya kering agar mudah untuk dihancurkan sambil kita aduk-aduk biar nggak gosong. Sebenarnya bisa saja dijemur, tapi karena ini musim penghujan jadi tidak ada panas matahari, ya terpaksa saya pakai kompor untuk mengeringkan tepung ini. Step kedua, setelah tepung kering, saya akan blender sedikit demi sedikit agar tekstur tepung ini lebih halus agar nanti bisa mudah menyatu dengan pakan pabrikan. Setelah kita blender, kita pindahkan ke baskom. Sesudah kita blender, jadinya seperti ini ya bosku. Butirannya lebih halus seperti dedak atau katul. Nah, sekarang tepungnya sudah jadi. Sekarang tinggal kita campurkan untuk pakan ayam chopper milik saya biar ayamnya nggak cuma ditepungin tapi juga makan tepung. Di sini saya pakai ember bekas es krim untuk mengaduk pakan, lalu kita masukkan sedikit air. Setelah itu kita masukkan mineral. Sesudah itu saya di sini juga pakai sedikit jagung giling sebagai campuran pakan ayam chopper milik saya. Setelah jagung masuk, kita aduk-aduk. Nanti tinggal kita campur dengan flour pabrikan. Di sini saya menggunakan flour New Hope 520 dengan protein 23%. Semuanya sudah tercampur. Sekarang kita masukkan tepung yang tadi kita olah. Cara saya mengolah tepung ini memang sedikit ribet. Ya mau gimana lagi, namanya juga pakan gratisan. Lagian saya memberi tepung ini untuk ayam baru berusia 25 hari. Kalau ayamnya sudah besar, saya kira nggak perlu diolah seperti ini. Setelah tepung masuk, sekarang kita aduk hingga merata.
Sekarang semua sudah beres dan hasilnya seperti ini ya bosku. Tinggal kita sajikan untuk makan ayam chopper milik saya. Oke bosku, saya pamit dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saja, tidak bermaksud untuk menggurui. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, semoga ada manfaatnya. Walaupun harga yang anjlok, pokoknya tetap semangat. Terima kasih Om. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been